Here we go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar korang semua? Saya harap korang dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ni saya hanya pakai earphone dari Huawei untuk saya stream. Sejujurnya memang gempak gila. Dia punya sound memang best gila. Boleh dengar footstep, boleh dengar arah gunshot dari mana. Tapi saya ada satu je masalah dengan earphone ni. Earpiece dia keras sangat. Teramat sangat keras. Kalau korang tengok dekat sini eh, ni earphone dia. Dia punya earpiece dia tu lebih kurang macam earpiece Apple. Dan kalau korang dengar eh, dia plastik dan keras sangat lah. Saya kalau pakai earphone ni dalam tempoh 20 minit, 30 minit, okey lah. Tapi kalau 4 jam, 5 jam straight tanpa buka, itu memang membuatkan telinga saya tu, ya Allah sakitnya. Sampai sekarang ni sakit lagi ni. Saya pun tengah tahan je ni. Disebabkan itu saya nak cari earphone baru dengan harga yang mampu milik. So saya buka je lah YouTube sebab kita nak cari earphone yang menarik, earphone gaming yang murah. Ada beberapa earphone yang YouTuber atau reviewer recommend. Setelah saya tengok semua video mereka, saya tertarik dengan satu earphone ni yang diberi nama Plexstone G23. Saya pun apa lagi, beli je lah geng. Seperti yang korang tengok dekat skrin sekarang ni, saya beli Plexstone G23 ni dengan harga RM39.59 termasuk shipping. So, hari ni saya akan unboxing Plexstone G23. Tapi sebelum kita ke video unboxing, saya just nak bagi tahu korang yang saya stream di Facebook Gaming setiap hari Sabtu hingga Khamis. Saya stream 2 kali sehari, pukul 12.30 hari hingga 3 petang, 6.30 petang hingga 9.30 malam di Facebook page saya Ahmad Lukman 21. So kalau korang nak join lepak dalam live stream saya atau korang nak tanya produk yang saya dah unboxing sebelum ni, boleh je, tak masalah. Boleh join live stream saya, kita borak-borak dekat sana, okay? So, without further ado, jomlah kita unboxing ini barang. So, kita sudah ke video unboxing dan inilah produknya. Masih lagi dalam bungkusan, saya tak buka lagi. So, tanpa membuang masa lagi, jomlah kita buka parcel ni lah. Senang dibuka. And here I am. Bom 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 bom. Inilah dia, Plexstone G23. Oh my gosh. Tak ada ni lah, geng. Tak ada apa tu, dia punya casing. Wow, menarik. Oh, dia punya bahan macam tak tahulah. Lagi apa ni? Bukan carbon ni. Ya Allah, apa kau nak main? Alah. Alah, standard ni je lah, geng. Standard casing earphone. Kau tahu sendirilah. Eh? So, inilah kita punya produk pada hari ini. Dan kita tengok dulu apa yang ada dekat depan ni. Ni dia punya logo Plexstone ni. Kau tengok. Tu ada tu. Fokus sekejap. Gitu. So, Plexstone G23. G23 dual variable sound and cell for replace. So itulah, for replace ni dia ada maksud dia sebenarnya, iaitu ini dia, geng. Jangan saya fokus jap. Itu dia gunfire, gunfire enhancer dengan Mobile Legend. Gunfire enhancer ni, kalau korang nak dengar lebih jelas gunfire, korang boleh pakai yang ni. Tapi kalau korang nak dengar footstep lebih jelas, korang pakai yang ni. Berdasarkan apa yang saya baca lah, tak tahulah betul ke tak. Nanti kita buat satu video review pula apabila saya dah pakai produk ni sebulan ataupun dua bulan. Dan kita buat video review supaya saya boleh terangkan dengan detail lah macam mana produk ni bekerja dan macam mana produk ni punya performance. Gitu. Kat sini dia dah bagi tahu variable sound cell for replace. So maksudnya korang boleh tukar lah. Kalau korang nak dengar gunfire lagi kuat, korang pakai yang ni. Kalau korang nak dengar footstep lagi kuat, korang pakai yang ni. So ini berat dia, lightweight, single side 3.7 gram sahaja, memang ringan lah. Okay, ni custom Mobile Legend sound effect. Gitulah, dia bagi tahu. Compatible for mobile phone, PC, PS5, Xbox Series and Nintendo Switch. So kalau korang pakai dia, boleh masuk semualah, boleh dikatakan yang ada apa tu, kabel AUX, dia boleh masuk semualah. Mobile phone, PC, PS5, Xbox Series X, Nintendo Switch, semua boleh. So kita pergi ke sisi kanan kotak ini, kita ada dibagi tahu ni RIP bullet design. Oh, mantap lah. 3.5mm L shape plug. Oh, so dia punya jack 3.5mm ni berbentuk L. So korang tak rasa terganggu lah kalau korang nak main PUBG. Memang kabel tu dah L shape, ibarat macam ni lah. Korang cucuk dekat sini kan,
pukul jap. Ha, korang cucuk earphone kat sini kan. Kebiasaannya wire kan dia memanjang macam tu kan. Tapi kalau earphone ni dia L shape, so dia panjang sikit, faham, dia pergi gitu ataupun ke bawah. Suka hati korang lah, korang nak arah ke atas ke, ke bawah ke. So kalau korang pegang phone pun macam selesa lah. Tak adalah macam korang kena macam ni ke, kena macam ni ke, sebab ada earphone punya wire kat sini. Lebih kurang macam tu lah. Okay, kita pergi ke detail yang ketiga. Dia ada microphone with HD voice. Kalau korang tak ada mic untuk dipakai, memang earphone ni menyediakan mic. Sudah ada mic built-in dalam earphone ni, so korang tak perlu risau. So kat sini dia ada anti-noise. So kita pergi ke sisi belakang pula. Kita ada beberapa bahasa lah. Ada English, 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 Dutch. Dutch ni Dutch and Dutch and Dutch. Tak tahulah. Saya selalu tukar Netherlands dengan Dutchman, Dutchland. Ini German rasanya ni. Kalau tak salah saya, German, German. Espanol, Mandarin, Cantonese. Mana Mandarin? Oh, ni Jepun. Ni Mandarin. Sorry anak muda. Jangan marah, jangan marah. Ni bahasa apa, saya pun tak tahu juga ni. So kita pergi ke bawah pula. Variable sound cell for replace. Ini untuk ni lah gunfire. Dan ini footstep kalau tak salah saya. Tapi kenapa dia tulis Mobile Legends sini? Tapi apa yang saya baca, dia ada dua mode tau. Satu footstep, satu gunfire. Tak apalah, nanti kita buat review. Kod-kod saya salah beli ke apa. Tak apalah, kita tengoklah nanti ya. Inilah dia punya rupa earphone tu. Dan sini dia bagi tahulah variable sound cell replace computer audio patch cord. So yang ni kalau korang nak cucuk dekat komputer, komputer kan audio dengan mic tu separate kan. So dia bekalkan benda ni supaya korang boleh cucuk dekat audio, korang boleh cucuk dekat mic punya port di PC. So tidak menjadi masalah lah, korang still lagi boleh pakai mic di PC korang menggunakan mic ni lah. Dan ini kat bawah ni tak ada apa kot. Korang tengoklah sendiri, tak ada apa yang menarik pun. Ni ada bakut apa semua, entah lah. So kita pergi ke sisi kiri kotak ini, kita ada apa ni, G23, dua variable sound cell for replace. Ni macam tadi juga. Ini ada bakut dekat bawah. Kalau korang nak apa ni, nak check warranty ke apa kan, search lah apa ni, scan barcode ni, ataupun korang boleh scan dekat WeChat. Tapi WeChat ni bahasa Mandarin ni saya tak faham juga. Aku kod dia macam ada kod rahsia ke, macam Zimpiang hantar sesuatu ke, tak tahulah. So ini sahajalah maklumat yang ada dekat kotak ni. Dan tanpa buang masa lagi, jomlah kita unboxing kotak ini dahulu. Agak lama sikit kan, sebab kita baru buka plastik ni. Dia susah nak fokus lah. Dia selalu hilang fokus. Sama macam saya hilang fokus. Sebab tu perempuan tak pernah lekat dengan saya. So macam mana nak buka ni? Macam ni. Buka macam ni. So then kita tarik lah. Ui, ada jatuh something. Oh, okay, dah habis lah. Dah semua, kita keluarkan semua lah. Kita letak tepi dulu kotak dan kita tengok dulu apa yang diberi dalam kotak ini. First thing first, macam biasalah ni, warranty lah. Kebiasaannya kalau korang beli produk elektronik akan bagilah warranty card. Tak tepi. Dan ini manual. Kebiasaannya memang kita tak baca kot manual. Tak payah, tak tepi lah. Kat situ. Dan ini dia yang saya cakap tadi, kabel yang kalau korang cucuk dekat komputer, korang boleh cucuk lah dekat apa tu, audio satu, mic satu. Yang mana satu? Oh, dia dah bagi tahu sini. Dia ada tunjuk dah sini. Ini yang mic punya. Macam mic pula. Ini yang mic kan? Betul lah. Betul. Ini yang mic punya. Dan yang ini yang audio punya. Tu. Nampak? Tu yang audio punya. So dia bagi benda ni supaya senang lah untuk kerja korang ni. And ini dia bagi apa tu, orang panggil apa, getah telinga tak, apa benda tak, dia bagilah beberapa set berlainan size. Dan ini ada clipper juga supaya korang boleh clip lah dekat baju korang ke. Kalau mic tu selalu gerak entah ke mana kan, korang nak stick biar ada dekat baju korang, boleh pakai ni lah, clip ni lah. And inilah dia. Kita buka dulu.
Inilah dia bagang. Sebelum kita pergi ke earphone, kita buka ni dululah. Ni kita punya, panggil apa? Mode ke apa ni? Saya tak tahulah. Ini bagang ni. Korang boleh nampak. Fokus jap. Fokus anak muda. Okey, itulah dia punya mode. Pusing eh, pusing. Tapi macam nampak macam sama je. Okey, ini dalamnya. Fokus. Okey, mantap. Ini yang Mobile Legend lah. Orang cakap ni footstep, saya tak tahulah. Nantilah kita buat review tu, saya akan ulas satu persatu, okey? Untuk kali ni kita unboxing dulu. Yang lagi sebelah tu sama jugalah. Kita simpan dulu, kot-kot hilang lah, berkicap aku. Dan inilah dia, kita punya earphone. Let's go. Tak sini dulu. Gladstone G23. So kita tengok secara detail lah dulu. Dia menggunakan 3.55 audio jack macam biasalah. Kalau dia fokus lah. 3.55 audio jack. Kebiasaannya memang macam itulah. Oh, dia magnetic kan. Kalau korang tengok dekat sini eh. Dia perup. Dia lekat. Perup. Jatuh. Dia magnetic lah, dia magnetic. Dan macam mana nak buka benda tu? Sekejap kita tarik dulu, try tarik dulu boleh tak? Dia punya build quality dia okey lah. Ini dia punya logo, logo Blackstone. Memang menarik. Hoi, mantap. Sekejap kita fokus dulu. Itu dia. Saya punya lighting satu je kan. Saya kena sengitkan baru nampak sikit. Sorry ya. And kita try buka dulu ini. Macam mana nak buka saya pun tak tahu. Kenapa susah nak fokus ni? Takut nak buka. Oh ni boleh pula. So korang tarik je benda ni dan korang pula. Fokus lah abang. Ni. Korang pula. Pula. Dia cabut. So korang boleh ganti dengan yang hijau tadi lah. Yang dia cakap Mobile Legend apa benda tak. Try masuk kan. Fokus. Fokus anak muda. Okay, let's go. So kita tap. Dia boleh jadi macam tu. So korang masukkan balik. So dah masuk dah. Korang boleh tengok ni. Fokus. Tu dah warna hijau kan, yang kita masukkan tadi. So kita tukar balik lah. Tukar balik. Ni warna hijau dah masuk tadi kan. So kita buang balik. Masukkan yang asal lah. Sebenarnya saya tak pasti jugalah yang tu, yang yang tadi tu footstep ataupun tidak, sebab dia tulis dekat kotak Mobile Legend. Tapi saya search dekat apa tu, dekat Google ataupun information yang bagi dekat Shopee tu, dia cakap footstep. Okey, dah masuk lah. Susah gila nak masukkan, tapi tak apalah. Bagi saya okey lah, sebab lagi susah nak masukkan tu, lagi kemas lah, lagi ketat cengkaman dia. Bagus lah tu. Dan kat sini dia tulis apa ni? Tak apa nampak. Fokus anak muda. Okey, dia fokus itu lightweight and endurance gaming gear. Okay. Dan kat sini pun sama jugalah. Fokus anak muda. Okey, lebih kurang macam tu lah. Dekat sini ada ni eh. Plus minus punya button. Ini nak slowkan, ini nak kuatkan. Dan ini macam nak terima call, end call, ataupun korang nak play, ataupun pause, ataupun korang nak next. Inilah buttonnya. So korang boleh dengar. Tak dengar kot. Mic jauh dengan ni. Oh, yang ni bukan tekan geng. Yang ni bukan tekan. Dia bukan ada button kat sini. Ni dia macam, ni ada tombol sini kan. Ada tombol kat sini. Tarik ke bawah, mute. Kalau tarik ke atas, volume max. Gitu je lah. Wow, menarik. Dan inilah dia geng, Blackstone G23. So apa yang korang dapat? Korang akan dapat earphone obviously, dan korang akan dapat earbud, dua pasang earbud dan satu clipper. Dan ini dia punya audio splitter. Akan dapat Mobile Legend apa benda tak nama dia, yang ini. Dan akhir sekali korang akan dapat casing ni. Tentulah lebih kurang. Tak ini lah.
Inilah yang korang dapat bila korang beli Blackstone G23. Ta-da! So, begitulah video unboxing Blackstone G23. Tapi saya pelik jugalah, dekat Shopee keterangan dia bagi tahu yang ada gunfire dengan ada footstep, tapi dekat sini macam korang tengok dekat video unboxing tadi kan, dia tulis gunfire enhancer dan Mobile Legend. And I was like, mana footstepnya? Tapi tak apalah. Saya akan cuba pakai earphone ini dulu dalam lebih kurang sebulan ataupun 2 bulan untuk saya buat satu video lagi, iaitu video review tentang Blackstone G32 ini, okay? Mesti korang tanya saya, bang, kenapa lama sangat bang, sebulan, 2 bulan? Saya bukan apa, saya just nak bagi honest review dekat Blackstone G23 ni. Saya nak tahu apa yang dia boleh sajikan dekat saya, apa yang dia boleh bagi dekat saya, dan apa pros dia dan apa cons dia, apa kelebihan dia, apa kelemahan dia. Saya rasa dalam masa sehari, 2 hari rasa macam tak boleh kot. Saya perlukan masa yang panjang juga. At the same time, kita boleh tengok juga ketahanan earphone ini. Kalau earphone ni tak tahan lama, so kita dapat tahulah. Sebulan je pakai rosak. Contoh. Saya tak cakap Blackstone menyajikan produk yang cepat rosak. Tak pun. Tapi kita tunggu dululah. Kita tunggu dulu. Maybe sebulan, 2 bulan macam tu, saya akan buat satu video review tentang Blackstone G23 ini. Okay? So, begitu saja video saya pada kali ini. Terima kasih kepada korang semua yang dah tonton video ini. Kalau korang suka dengan video ini, jangan lupa bagi like. Kalau korang rasa video ini bermanfaat, korang boleh share ke kawan-kawan, ke grup WhatsApp, ke grup Facebook. Tak kisahlah mana-mana, korang share, okay? Dan jangan lupa subscribe YouTube channel ini. Saya jumpa korang di video yang akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye. Tiba-tiba komen. Kejap lagi saya add Abadi Zaman, okay? Thank you. Thank you so much for the sub. Mantap lah Abadi Zaman. Dia punya supporter hari ini. Ni Yuna yang nyanyi lagi lagu Segala Kata Caci. Entahlah. Tu nak jual Latif.